Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Fadel, owner Melia Motor 07. Kali ini kita ngebahas restorasi full 1 unit Suzuki Satria U 2004. Ini kepunyaan Bapak Aban dari Magetan. Warnanya dia merah putih. Untuk spesifikasinya, ini full restore dari rangka, body, terus kayak kaki. Dia konsepnya chrome, full, velgnya pakai jari-jari. Bannya soft compound, SDR, MP27. Terus engine-nya juga di porting, plus knalpot standar racing produk kita juga. Spesifikasi part-partnya sih lumayan banyak juga yang diganti. Hampir 90% lah unitnya ini new semua gitu. Terus sensennya juga gue pakai yang bening, bolam-bolamnya pakai LED, velgnya pakai TK Excel. Ukurannya 1416. Tromolnya gue original, gue bubut, terus gue chrome. Piringannya gue pakai Yoshimura, tapi bukan flower, non floating juga. Gearnya gue pakai Moto One Gold, rantainya Moto One. Konsepnya full chrome lah pokoknya. Untuk budget kurang lebih 28 juta. Tapi kalau untuk jasa sebenarnya sih 4,5 juta, paket porting 3 juta. Yang bikin mahal itu sebenarnya dari spare partnya. Untuk pengerjaan kurang lebih 3-4 bulan. Buat dulu semua yang pengen restorasi, reparasi, repaint, porting, atau bikin motor balap sekalipun, pokoknya hal-hal tentang 2 tak dari spare part, lu datang aja ke bengkel gua di Jalan Mayang 2F, Komplek Bilimun, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Jangan lupa juga follow Instagramnya sama YouTube-nya, ada di Melia Motor 07. Ajib, Ces.